Ini aku lagi nelpon ambulan. Tidak ini juga. Siap, Rik? Siap. Sekarang kita berangkat. Ayo. Biasain aja. Yuk. Bawa tenda, pasti mau camping ya? Ikut dong. Enak aja. Nggak boleh. Betul. Ini khusus cowok-cowok. Cowok-cowok, tenda kok, ping. Iya, Rik. Apa yang ping sih? Nggak apa-apa. Udah bangin. Awas ya kalian. Yuk, kita bukun tenda di sini. Oke. Di sana mereka camping. Rik, kamu gak bawa makanan? Bawa kok, tenang aja. Yaudah, sekarang kamu buat makanan, Rik. Terus, kamu buat apa? Buat api unggun ya? Bukan, aku mau buat story, Rik. Hah? Malah buat story. Halo guys. Jadi hari ini aku lagi camping berdua aja. Kalian lihat pantainya? Keren kan? Sekeren diriku. Kalau kalian mau camping ikut aku, like dulu dong. Saputra, Saputra. Kenapa sih, Ri? Ada suara orang ketawa. Ada suara orang ketawa-ketawa. Ini ke pantai, Ri. Pasti banyak orang ketawa-ketawa. Ketawanya serem. Tuh, kamu dengar? Tunggu, Rik. Mereka pasti ketakutan. Huh? Siapa bilang? Uh-oh. Rik, ini pelakunya. Bian. Kena deh. Bian! Bian ganggu aja. Orang kita lagi camping. Dia sirik, Rik. Nggak diajak. Ya juga ya. Ya udah, aku lanjut ke dulu. Oke. Okay. Oke guys, kita lanjut dulu. Aku mau main air di sini. Seru banget. Oh no. Dan di sini. Apa tuh? Bangun, Ri. Ri, bangun. Ada pocong. Ada pocong, Ri. Oh no. Bukanya jam segini, biasanya pocongnya lagi tidur. Huh? Enggak, Ri. Tadi aku temu pocong pink sama kayak tendanya. Aku pocong pink. Aku suka sama tenda pink. Kalian berdua pergi. Oh no. Aduh, Cong. Beli aja tenda pink, Cong. Pocong mana punya duit? Pergi! Ayo, Ri! Ayo, Ri! Ayo, Ri! Kena kalian! Aku udah camping sekarang. Yuhuu! Uh-oh. Aduh, sebiang kerok lagi. Putra. Oh no. Bian, pergi kamu. Aku kan mau ikut camping. Enggak boleh. Hah.
Si Bian, ganggu aja ya. Orang kita lagi asyik-asyik camping. Tadi ditakut-takutin kunalana, terus pocong. Nanti Ri, kalau ada Gunurowo, Kuyang, atau hantu yang lain, gak usah takut Ri, pasti Bian. Iya, kita gak usah takut. Pakai cara ini gagal, pakai cara itu gagal. Susah banget kerjain mereka. Udahlah, aku pulang aja. Kita bikin api unggun yuk. Kita nyari kayu bakar dulu. Oke. Ini dia. Ada lipstik, ada pewarna makanan, ada air. Kena kalian lagi. Sekarang pewarna makanannya udah, sekarang air. Ini aman kok, cuma pewarna makanan. Oke. Anget ya, Ri. Kurang jagung bakar nih, pasti lebih seru. Siapa tuh? Si Bian, Ri, dia video call. Mau ngeprank apa lagi dia? Coba angkat aja dulu, Saputra. Halo Bian, mau ngeprank apa lagi? Lihat, kita lagi bikin api unggun nih. Pengen ya. Pasti pengen lah. Aku gak ngeprank. Terus kenapa kamu video call kalau gak mau ngeprank? Lihat nih, Saputra. Lihat ini juga. Ri, lihat kenapa sih Bian? Paling dia ngeprank lagi. Enggak, Ri, dia gak ngeprank. Ini beneran. Kasian dia. Aduh, iya juga ya. Berarti kita harus pulang dong. Iya, Ri, kita harus tolong Bian. Kasian dia. Ayo. Ayo. Aduh, gawat Bian. Kenapa bisa gitu? Iya, tadi aku salah makan kayaknya. Aduh, makan aja salah. Ya udah, ayo kita ke rumah sakit. Aku kan cuma bohong. Di bibirku isi lipstik. Itu pewarna makanan. Masa diajak ke rumah sakit? Bian, ngapain bengong? Ayo kita ke rumah sakit. Aduh, kepala aku pusing, aku gak bisa jalan. Saputra, cari ambulan. Oke, Ri. Aduh, gawat nih. Ngapain gawat? Aduh, gawat nih, Ri. Kepala aku makin sakit. Ini ambulannya. Aduh, ini ambulan kardus, ambulan yang asli, telpon. Bilang lagi. Dia ngapain diambil? Aduh, kepala aku sakit. HP-ku. HP-ku. Untung apa-apa. Biar kamu. Udah, Saputra, jangan dimarahin dia. Kasian. Pakai HP-ku aja. Aduh, Ri, aku mau muntah nih. Ini aku lagi nelpon ambulan. Jangan nelpon ambulan, Ri. Emang kenapa? Soalnya aku cuma ngeprank. Apa? Prank lagi? Iya. Ini cuma lipstik. Itu warna makanan. Ini bahan-bahannya. Jadi itu bukan darah? Enggak lah. Aku pakai ini. Aduh, Bian, kamu ganggu kita lagi camping aja. Emang itu mauku. Selamat, kalian berdua kena prank. Ari,
Saputra.